Halo, jumpa lagi bersama Kak Ayakan dan juga Kak Pinggan Mambo nih. Semalam mereka itu lagi ngelucu bareng nih di bawah apartemen. Kak Arya lagi explore nih tempatnya tuh. Pokoknya seru banget. Nanti juga Kak Pinggan tuh lagi bucin-bucinnya nih sama Kak Arya. Pokoknya kita akan simak aja ya bagaimana kelucuan dan keseruan mereka malam kemarin ya. Iya, Ampura ini mas. Di sini ada orang tuh. Dek, jangan bikin kita lata. Di situ ada orang, Dek, yang begitu atuh caranya. Ente mah benar-benar itu siapa sih ini namanya? Yana, si Yana lagi. Siapa tuh si Pi? Ya si Pi. Loh. Pi rumah dari dulu, jahil aja Pi rumah sama gua di. Romana goyang. Kita kontrol area yuk, kita lagi di bawah nih, di bawah ini. Tapi bentar kita lagi ngerokok di sebentar. Kita lagi di bawah apartemen. Nih kita iseng aja. Kita kesini nggak bilang-bilang si Mambo. Tuh, kita diam-diam aja dia lagi lab. Kita turun. Tuh kunci kita ambil tuh. Tuh, kita diam-diam aja dia lagi ngelihat. Kita diam-diam aja kesini, turun ke bawah. Biar si Mambo nyariin kita ke kelabakan dia. Tuh ya kuncinya. Kunci lip, kita bawa kunci lip. Lip. Yuk kita keliling yuk. Tadulah tuh. Kita keliling yuk. Tapi kita sebelum keliling kita nyelangin dulu cepet mah tuh, ya. Buat beli itu tuh. Rokok, nyelangin dulu atuh cepet. Kita boleh enggak nyelangin dulu cepet entar kita keliling. Nyelangin aja dulu atuh cepet. Iya. Sipi. Iya, kutupuk. Iya, kutupuk. Tuh, lihat tuh. Tuh, ngelihat tuh. Tuh akhirnya ngeliat kita. Aduh, bosan ngeliat si Basuki atau si botak diliatin. Si botak ngeblon ya mah. Kebanyakan pelengok-pelengok. Iya, rada-rada si botak mah. Deh, nontonin si botak. Kita kopinya bawa, tunggu aja di situ lah, tunggu aja di situ. Ini sepi nih, apartemen sepi. Ini jalan begini harus kagak boleh nginjak rumput loh. Jadi kena sangsi. Gak boleh, dia harus ngikutin arus. Ente mah atuh biasain atuh tinggal di apartemen kayak kita nih, tinggal di apartemen tahu. Caranya, deh kunci ketinggalan lagi, sial. Aduh, kan ada. Sadar hilang doang, kunci ketinggalan, hilang lagi. Oh, si Mariati ngamuk-ngamuk, bisa-bisa kunci hilang. Kuncinya kayak kartu, dia mah, kuncinya. Kayak kartu. Iya, kayak kartu. Dimana-mana mah kunci. Iya, ini mah kuncinya kayak kartu. Kayak kartu gaple. Kita di sini iseng, bener. Tinggal di sini kita iseng. Biasanya kita jam segini kita lagi nongkrong, lagi ngobrol-ngobrol di warung Bang Junet sambil ngopi. Iya, makan gorengan di BSD mah tinggal di apartemen. Setiap hari kita begini kerong tolol. Biasa kita nih rokok habis, kita ke warung Madura. Di sini mah kita kemana? Tuh. Iya. Mana kita di sini kagak punya teman. Kita di sana biasa nongkrong sama si Sarnadi, Sindin kita mainnya, sama si Gopur. Kita nongkrong-nongkrong aja kita. Di sini mah kita kagak ada teman. Siapa yang mau nemenin kita di sini? Iya, kita ngopi. Ngopi dekat warung Madura 3.000, warung Bang Junet. Anteng kita sama teman-teman. Di sini kita ada di atas kayak begini. Lah dingin-dingin berenang rematik lagi nggak ada lah malam-malam berenang penyakit dibikin-bikin malam-malam berenang itu data itu tuh di atas hotel bintang ini kan biasanya mah hotel paling mewah kan bintang 5 ya cuman kita doang di sini bintang 7 iya Puyer 16 nama merek hotelnya Puyer 16 bintang 7 kan orang-orang mah biasa bintang 5 kita mah bintang 7 udah keliling-keliling aja begini kagak ada teman mana teman kita ini jam segini nih kita nih iya di sepatan
kita nongkrong si Otong, si Gopur, si Ndin, kita sambil ngopi. Kuras kolam aja apa bangus lu kok? Kuras kolam, aduh. Aduh. Sampai subuh enggak kelar-kelar. Nih, lewat aja kudu muter. Enggak boleh ngelangkah-langkah begitu tuh. Iya, enggak boleh, dia harus ngikutin peraturan, dia ngikutin peraturan. Dah. Emak, emak. Dah. Tinggal-tinggal begini. Nggak cocok kita mah udah. Lama-lama tinggal-tinggal begini. Dicariin mambo, biarin biar dia nyariin kita. Udah, weh, dewe. Anak-anak kita udah tidur. Dicariin si mambo, nih si anak nih berisik mulutnya aja, dicariin-cariin. Atuh deh, kata temen tadi ngomong, kata kita gitu, diem aja. Ngomong aja remes mulutnya si anak. Cariin-cariin, ntar barang kedengeran mau orangnya. Kabur. Tuh ngomong aja sih, cariin si Mambo. Artinya kita tahu. Emang pen tadi pen kita ngomong. Sama Dewe tadi bilangnya pen kita kabur. Ngelaga-laga, si Mambo nih kunci kita bawa tuh. Biarin ya, biar dia nyariin kita. Biarin. Dia tadi lagi nge-lap, ngelipe. Menjarangnya sinyal error. Woi, dia nyariin kita. Dia nyariin kita tadi turun, tuh. Ngapain kali ngikut-ikutin aja, bukan yang nge-lap, aku juga lagi nge-lap di sini, Ci. Ikut-ikutan aja, lihat. Kamu mau kemana? Sini. Ngapain kali ikut-ikutan aja? Kata penonton kamu sama cewek siapa? Siapa? Itu cewek tuh. Tuh. Po. Oh. Iya, biasa, Po. Tadi bilang hari hati jahat, emang iya? Kamu bilang. Ikut-ikutan aja, nggak boleh ngeliat nyawa. Emang bilang aku jahat? Tadi, kejepit, kegecol. Biji kegecol. Biji kita kegecol. Orang istrinya, nggak apa-apa. Itu kan bohong tadi kamu sama cewek katanya. Iya, penonton ya. Tadi dia sama cewek ya. Cewek siapa lo? Hah? Lu Yanti, gua ketok lu Yanti lu, Jing. Siapa? Parah lu, parah jasa. Lagi PK sama Basuki, lu sama cewek siapa hari ya? Fitnah orang aja, sih. Bohong, cewek dari mana tuh? Ah, bohong, jangan. Aduh, itu cewek tuh udah mama itu, po ya, po. Ibu-ibu itu, ma. Ji, cewek, emang cewek itu, ma. Jangan ganjan, udah nikah, jangan ganjan-ganjan. Kamu mana? Jangan ganjan. Parah nih, si Ana nih lemes mulutnya, udah kayak si Ningsi. Kamu ngaku aja kamu sama kita siapa tadi. Si Ana mulutnya lemes, udah kayak tetangga kita. Sama cewek siapa? Apa aja omong. Sama cewek siapa ngaku? Cewek dari mana, Ji? Tuh, udah ngomong. Tanya dong, ngomong. Tuh, tanya tuh ibu-ibu tuh. Tuh, lagi ngadem tuh. Ji. Kamu ngapain itu pakai wangi-wangi gitu badannya? Wangi apa? Ini parfumnya enggak kayak... Iya, katanya bau ketek, katanya. Tapi ngomong mau bilang dulu, katanya. Ya, ketepet-ketepet, ya. Ngomong mau katanya, ya bau ketek. Ini kita mau ambil. Amin, mau. Ya, ketepet-ketepet. Coba, ayo. Bolehnya orang adem, nggak ganggu aja. Ih, seseleknya. Ya, aku tepuk. Aku lagi nyari warung Mandura di BST, kagak ada. Siapa ya? Tadi itu orang macam. Cewek dari mana? Lu, Yana? Ya, aku tepuk. Ya, aku tepuk. Ya, aku tepuk. Parah. Parah jasa ini mah, parah. Woy, Aen, ente, aduh, ente mah bener-bener, ente.
Atau kita PKPK yuk, sama siapa kek yuk, sini yuk, yang artis-artis yuk. Kita lawan. Iya, kutubuk. Guys, kalau kita lagi... Iya, kutubuk. Kalau kita PK lawan yang orang-orang kuat... Iya, kutubuk. Bantuin kita ya, guys. Iya, kutubuk. Iya, tetap lah. Iya, kutubuk. Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di bawah? Aku mah lagi ngadem. Kamu cari rumah? Cariin? Takut apa? Takut aku kabur, tah? Iya. Ci. Wah, orangnya mah takut kita kabur. Padahal mah tiap malam kita diborgor. Padahal mah kita... Iya, orangnya takut kita kabur. Orangnya mah takut kita kabur. Dicariin. Mana orang Ci kesini juga kagak bawa duit, bawa kunci doang. Apa? Ngutang di Indomar. Jadi kita disuruh ngutang di Indomar yang kagak-kagak si Mambo mah. Kata dia mah. Kalau di warung Madura iya bisa ngutang atau di Indomar mah kira-kira Mambo, buset. Yang ada-ada aja. Ya kita perlu bilang aja penghuni sini ya. Penghuni katanya mah setan kali penghuni. Atau kita suruh ngutang di Indomar. Kita mah gak masalah di sepatan mah ngutang di warung Madura ge langganan kita tuh ngutang di Indomar. Loh, kok mah. Bang, rokokku habis. Ini rokok. Ya. Habis. Bikin apa? Eh, kamu ngapain ngundang Sestri? Aku udah gak level sama kamu. Gak pantas Sestri sama kamu, Arya. Gak mau Sestri, gak mau. Kamu artis sekarang, gak mau. Kamu sombong. Eh, Sestri, kok kamu itu malam-malam itu ngapain di situ di kandang bebek? Kalau salah, kamu sombong sekarang sama Sestri. Ah, mentang-mentang sekarang kamu jadi artis. Aku ditinggal. Artis dari mana? Artis, Ji? Alah, penontonmu sampai di 50K kemarin aku lihat. Siapa? Arya, Sestri turun dulu ya. Aku ada janji sama Poli. Iya. Oke, Arya. Lain kali kita bonyok-bonyokan. Oke, siap-siap. Bye-bye, ya. Arya. Bye. Padahal kalau di apartemen nggak boleh berisik, Bo. Lah, siapa yang larang? Wah, gue jejak-jejakin kalau ngelarang. Olah. Benar sih, siapa ngelarang? Sini, JM kita salah apa? Emang kita maling, Ji? Orang ngomong doang, atuh pipin kita ngelep, berisik geje, atuh nggak seneng mau, aku jejak-jejakin, mau tenang-tenangin, mau depak-depakin sih, mau gue ngelarang-larang. Ditegur, paling ya ditegur sama siapa mah, itu Semeriti paling juga. Yang apa namanya yang kata hormat-hormat gitu, apa namanya? Semeriti kan, suka jaga-jaga itu. Ya paling ya, udah itu doang, ditegur. Atau kita salah apa domelin aja, emang kita maling, berisik-berisik aja. Kita gak salah apa-apa. Iya security maksudnya Semeriti, lagi salah ngomong. Iya. Bule itu bule, mau bule, mau bule, bule, bule potan. Singkong belanjanya dari mana? Di Lampung. Pokoknya kalau barang-barang yang bagus-bagus, tanaman kayak pisang, singkong, itu terkenalnya di tanah Lampung. Arya, kayaknya orangnya nggak sombong ya, udah jadi artis juga, nggak belagu. Aduh, siapa ini ngomong? Si Erme, iya. Nih, apa yang kita sombongin, Ci? Kita mah dari dulu juga kagak ada niat jadi artis, emang dewek pikir nggak pusing, nggak puyang diuber-uber wartawan. Deh, udah kayak diuber-uber pinjol. Sedikit-sedikit wawancara, sedikit-sedikit wawancara. Puyeng,
Katanya mah dewek gak puyeng kali ya, puyeng. Coba dewek di posisi kita dah, rasain coba, Ji. Atau sedikit-sedikit wawancara. Kemarin di itu, Hello Ser... apa, Serbriti, Hello. Hello, Hello Serbriti. Terus sama yang tajam-tajam apa namanya itu? Iya, Cak. Hah? Singlet, iya, yang tajam-tajam. Terus sama... Inseret, inseret, iya. Itu kita diwawancarin itu melulu dari tadi. Ini ntar ada lagi kita diwawancarain. Di itu, apa, patroli sama sergap. Iya, yang setajam singlet. Begitu, yang tahu gak dewek? Makanya punya TV, atuh. Punya TV. Ntar kita diwawancarin berita sergap. Tadi emang kita maling kan. Atau si Mambo pen bilangnya begini, bilangnya, ayang ayo kita wawancara lagi. Wawancara apa pen? Udah kemarin Halo Serbriti sama itu yang tajam-tajam acara itu di RCTI itu, acara begitulah pokoknya. Karena ini ya makasih semuanya. Iya begitu. Ntar ada lagi katanya di booster. Terus belum patroli sama buletin siang. Katanya emang kita maling kali. Kita pun lagi berita terkenal artis, maksudnya pengantin baru gitu yang lagi booming. Masa iya? Ya, kutupuk. Masa iya kita diwawancarain di sergap? Enggak nyambung ya ke sergap-sergap. Cih, Jena, Chan. Parah si Mambo. Senggenep kalau ngomong. Kita kalau ada yang lempar paus kita kupluk-kupluk lah di sini nih. Tuh, di pegawai Indomar lah. Nih, ntar kita kerjain lah. Kita pura-pura masuk. Iya, makasih topinya. Kita pura masuk. Kayak Ana, makasih Ana. Yes, Yuna Ken. Ntar kita masuk, ntar kita kupluk-kupluk. Diam-diam apa kita taruh ya kalau ada yang lempar paus ya. Iya. Siapa itu yang bahasa baik? Ho, Aryo. Siapa itu gayanya itu? Lah, Nadi. Gaya lu ho are you. Lah, biasa makan oncom juga. Ho are you. Lah, Sarnadi. Gayanya komen. Ho are you, deh. Biasa makan oncom. Suka ngomong bahasa Inggris. Lah, water rapen. Lah. Orang kampung kelor. Yang pula basono, sosok gaya-gaya kok Aryo. Dah. Konyol. Kok Aryo. Ini sih pada laguan lah. Jangan maksain sosok-sosok bahasa Belanda. Kita ya ngerumah asa jadi orang. Apa adanya, sosok... Taunya kok Aryo sama Tara Rengkyu. Sama ini apa, menemem is menem, begitu ya, itu doang. Paling disuruh ngitung bisanya 1, 2, 3, pro, udah sampai situ doang. Sampai yang 6, 7 lupa deh. Suka maksain orang mah, jangan suka maksain. Kayak kita orang mah, udah nih kalau ada yang paus kita kerjain ini nih, pegawai ini nih, kita kerjain nih. Ya. Apa? Kenjot-kenjotan ya. Kenjot-kenjotan. Kenjot-kenjotan. Ayah, jangan belakangin Mamu. Mamu dia lagi nge-lab, dia juga lagi nge-lab. Si Mamu udah jam segini, baru dia jam 10 udah ngajakin jot-jotan. Biarin tadi gue angsak sama gue mah. Biarin. Kita angsek, kita giniin, kita angsek biar palanya ngelewatin spring bed. Benar, kita mah kalau main sadis lu kita mah. Iya benar, kita mah kalau udah main sadis. Ya kita dengkek, kita angsek kita mah biar palanya pernah sih mampu palanya sampai kejedot itu laci pas kita angsek bledak begitu. Pernah kita angsek begitu sampai begini nih bledak. Aduh, iya pen spring bed tuh ya. Lehernya begitu tuh leher tuh ke sini-sini tuh. Tuh, udah mulai ada. Aduh. Tuh ya, iya. Ntar biarin dikit, abis targin. Ntar abis sama kita biarin, langsak biarin. Jangan suka genit-genit. Tadi
Genit sama siapa? Cipuru. Genit sama siapa? Sama Susri. Deh, genit sama Susri katanya. Gak usah mesra-mesra di depan aku ya. Giran, emang aku ngomong apa sama si Susri? Biasa sering PK sama dia ya? Kamu tuh yang sering sama PK-PK sama cowok, aku mah jarang ya. Dia mah begitu, kalau aku PK sama cewek aja marah, dia mah ngambek. Padahal main kita biasa ya, iya. Jih, ngomong gede. Jangan suka goda-godain cewek. Mija, makasih semua tap-tap layar. Lu 10 kak yang nonton. Bingung nontonin kita. Pulang yuk. Ngapain? Dingin panas di sini, aku mau pergi. Pukul ntar malam mau gaya apa? Kan kemarin udah gaya kura-kura ninja. Pukul mau gaya apa? Gaya ini tah? Gaya sapi atau gaya embe? Standar aja lah. Hah? Standar? Yang kesukaan aku. Oh, iya, tahu itu mah cemplak bantal namanya. Iya, di atas. Iya, tahu aku juga. Itu mah, udah itu mah aku mah tahu, paham. Salah-salah, bule mana di sini kagak ada bule. Bule dari mana bule? Lu kan Din, parah lu Din. Kalau ngomong asal ngejeblak aja, ji bule. Tadi mana? Di, kagak ada bule, ada yang rambutnya pirang. Kita mau ngomong kayak orang bule, begitu, rambutnya pirang. Bule? Iya. Bule potan itu mah. Iya, bule. Rambutnya pirang. Yang mana? Itu penonton gak mungkin bohong. Atau itu pun rambut kamu juga pirang-pirang, itu bule. Gak mungkin itu penonton, ngapain aja tadi? Dia mah bule, rambutnya kayak jembut jagung, tau gak? Iya, istrinya lagi hamil. Iya, aku tepuk-tepuk. Hamil apa? Ini 17. 17 bulan kan kamu hamil. Kan biasanya kan orang normal lahiran 21 bulan. Sabar aja, baru ke 17 masih bulan. Iya, aku tepuk-tepuk. Gue pada jadi si Ira nih, si Ira, si ini nih, si... Gue sebut-sebutin, kasih topi, biar. Ini si Pi lagi nih, si Reni lagi si Ira nih. Iya, aku tepuk. Si Roy lagi ya urusan. Iya, kutepuk. Iya. Roy, dewek jangan begitu, Roy. Mentang-mentang dewek ganteng. Iya, kutepuk. Ente mah demen jasa, Roy, enggak ngelihat kita jelek. Iya, kutepuk. Roy itu Sira. Sira cakep, Roy. Roy. Ya sama Sira tuh, Sira. Guys-nya sih, Bang Roy. Batang orangnya jomblo di tubang, Bang Roy. Iya, kutepuk. Piang mah, Pak Pia mah, kita lagi biasa nih ngadem. Ya tidur ya. Iya, kutepuk. Iya, kutepuk. Kerjaannya nih. Iya, aku tepuk. Iya, orang udah menjasa ngeliat kita menyon. Iya, aku tepuk. Kalau kita lagi wawancara jangan suka dilempar-lemparin topi ayah. Iya, aku tepuk. Marah. Iya, aku tepuk. Iya, aku tepuk. Udah. Cuma bini kita mau dibuka lagi nih, kagak ya nih, kita kayak si Bagas begitu mah, Bagas jini. Apa sih, kenapa enci ntar ya di dalam nih, ayo ke dalam aja tuh lah, yuk ke dalam aja. Mau panggil itu,
mana nggak mau sabar? Mana ini kita kagak mau duit, dirakung utang, Ci. Cuk, boleh nggak? Cuk, boleh nggak kita nanya dulu? Cuk, kita nanya dulu. Mbak, boleh ngutang rokok? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Yaudah ya, makasih Mbak ya. Nggak. Biasanya di warung Madura mah boleh, di warung Madura. Iya, kita kalau beli ngutang rokok di warung Madura boleh. Weh, Mambo! Kagak boleh, itu sih kagak ayah, Ci, suruh ngutang rokok. Katanya mah di warung Madura kamu, kali. Naruh sendal ini aja. Naruh apa, naruh sendal? Ya. Sendalnya kayak goceng, rokok 35.000, atuh kagak kebalikan modal. Udah, tadi kagak boleh, gak boleh ngerokok. Tuh, kalau kamu nggak percaya mah, untuk kamu mah artis soalnya, kali aja dipercaya, aku mah nggak artis soalnya. Ngomong, boleh nggak utang rokok? Mas? Gak buat ATM, boleh nggak besok pagi bayar? Udah beda orang sebenarnya. Beda orang? Tuh, udah, ntar pulang dulu sebentar, naik dulu. Mas, mas belum nutup kan? Masih lama? Jam 11. Jam 11? Yaudah, ntar kita balik lagi ke sini. Oh, sekarang udah tutup. Ya, sekarang udah tutup. Woi, si Mambo mah ngemaluin kita ya. Ngemaluin ya, jadi orang ya. Di, parah jasa, ay, parah. Kata dia mah di warung Madura kali ngutang rokok, loh. Pucinnya ya, Kak Pinggan sama Kak Arya, tampaknya sayang banget nih. Cemburu terus nih gara-gara Kak Arya tuh mau PK sama cewek tadi. Terus dikirain Kak Arya tuh di bawah tuh juga sama cewek tuh. Ada yang ngomborin tadi tuh, padahal enggak ya. Lab dari tadi kan gak ada cewek, adanya mak-mak tuh di sono. Terus itu malah ngajak hutang tuh tadi. Aduh, kok lucu banget sih Kak Pinggan ngajak hutang malam-malam. Gak boleh tuh berhutang, akhirnya nanti balik lagi deh jadinya. Seru juga pasangan ini ya.